Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pagi hari ini dan kami telah terhubung dengan Bribda Jessica Renden dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Gadog, Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi, Bribda Jessica Renden. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jamnya. Di mana arus lalu lintas pada pagi hari ini juga didominasi oleh kendaraan roda 4 juga kendaraan roda 2. Kami mengimbau kepada setiap pengendara agar dapat mengantisipasi terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu, khususnya bagi pengendara roda 2 untuk dapat menyiapkan jas hujan, namun tidak dalam bentuk ponco guna menghindari bagian bawah jas hujan ponco yang dapat tersangkut di roda. Dan kami mengimbau juga kepada para pengendara untuk dapat mengantisipasi terhadap banyaknya angkutan umum yang terkadang naik turunkan penumpang di bahu jalan atau tidak pada tempatnya. Sedangkan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Puncak yang akan menuju ke Jakarta, kondisi arus lalu lintas juga masih dalam kondisi mengalir dengan panjang di lepas antrian traffic light. Memang sesekali terjadi perlambatan percepatan menjelang antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal. Bagi Anda yang mengendarai roda 2 dan membawa penumpang, kami menekankan setiap pengemudi roda 2 termasuk penumpang wajib menggunakan helm berstandar nasional untuk menjamin keselamatan Anda saat berkendara. Dan juga bagi para pengendara, khususnya roda 2 pada antrian traffic light agar dapat berhenti di belakang dari stop untuk dapat menghormati hak pejalan kaki yang akan menyeberang. Dan kami mengimbau kepada para pengendara untuk tidak melawan arus pada kawasan ini mengingat kondisi arus lalu lintas yang dalam kondisi mulai ramai. Dan kami juga menginformasikan dalam mengedukasikan masyarakat guna meningkatkan disiplin berlalu lintas, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas. Korlantas Polri menggelar operasi keselamatan terpusat di seluruh Indonesia dari tanggal 4 hingga 17 Maret 2024. Dan kami informasikan titik black spot pada Kabupaten Bogor atau titik rawan kecelakaan berada di Jalan Raya Ciawi, Sukabumi, tempatnya di Kampung Teluk Pinang. Dan juga Jalan Raya Umum Ciawi, Sukabumi, tempatnya di dekat SPBU Ciherang, Pondok, Kampung Desa Ciherang. Berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 109 kasus laka lantas dengan rincian 8 meninggal dunia, 17 luka berat, dan 71 luka ringan. Dari 109 kasus laka lantas tersebut, 60% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi, seperti melawan arus dan berbelok, dan gagal berbelok saat menyalip. Namun itu kami mengimbau kepada setiap pengendara agar dapat mentaati peraturan dan marka jalan yang ada, dan tentunya mengikuti arahan petugas kami yang ada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga sama center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam, presisi, dan kembali ke studio. Terima kasih Bribda Jessica Renden atas laporannya dari kawasan Gadog, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.